Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel aku. Nama aku Zul Hazim. Siapa dah subscribe channel aku? Thanks a lot. Siapa yang belum subscribe, korang boleh subscribe sekarang. And korang boleh follow IG aku kat bawah ni untuk korang tahu konten-konten aku yang seterus dan yang sebelum-sebelum ni. Hari ni kita nak buat video pasal pengetahuan am sikit lah untuk orang yang nak beli motor. Macam especially motor R15. Kenapa aku cakap R15? Sebab benda ni pun aku baru perasan. So, untuk orang yang baru nak beli, kena ambil tahu jugalah, takut terkejut macam aku. Kenapa? Macam ni. Sebab aku sebenarnya baru-baru ni baru je. Banyak betul baru. Baru-baru ni aku baru je renew Rocktec R15 aku. And Rocktec R15 aku untuk tahun ketiga ni adalah RM430. Lebih kurang lah. Plus minus RM428 macam tu lah. And itu Rocktec dan insurans tau. Dah tahun ketiga. Sebab apa mahal? Sebab aku pernah accident. So dia macam sepatutnya dah 300 lebih. Tapi sebab ada accident dulu dah pernah claim, dia jadi 400 lebih lah. Dia mahal sikit. Hari yang aku pergi bayar Rocktec aku tu, sebab aku dapat Rocktec ni esoknya tau, aku bayar hari tu, harga dia RM398. Rocktec tu masa tu RM2. Tapi esok tu dia call aku. Encik kena tambah lagi RM28 lah. Kenapa eh? Sebab encik punya Rocktec harga RM30, bukan RM2. Iya ke? Macam sebelum ni RM2 je encik. Masa tu aku dah pening lah. Aku dah, masa tu pula aku bawa kereta. So aku tak dapat tengok lah aku punya Rocktec yang sebelum ni. Rupa-rupanya Rocktec R15 harga dia memang RM30. Kenapa? Sebab CC dia 155cc. So kat sini aku nak cerita sikit. Aku nak senaraikan untuk korang harga-harga Rocktec ikut CC motor korang. At least bila korang nak beli, tak kisahlah motor kecil ke motor besar, at least korang dah tahu lah harga Rocktec motor korang. And korang nak tengok harga R15 ni kat mana. Tapi aku kat cerita sini bukan aku nak jual Rocktec tau. Aku just nak cerita untuk korang tahulah. Tak terkejut macam aku nanti, tak pasal-pasal kena bayar lebih. Selamatlah harga RM28 ni tambah. Kita mula daripada bawah lah. Untuk motor yang CC dia 150 ke bawah, 150 tau, tak kisahlah EXPI ke Dash ke Honda yang 100cc tu ke motor Ego Scooter 125ZR ke Y15 Wisuki tu kan, dia harga dia RM2 tau Rocktec dia setahun. So kita sambung balik. Untuk motor yang CC dia 200 ke 151cc, so termasuklah R15, Y16, NVX tu semua, harga dia RM30 setahun. RM30 tau. Harga dia RM30 lah, termasuklah R15. Aku pun baru tahu sebab aku baru tengok. Aku ingatkan JPJ dah naik harga ke, ingatkan dulu RM2. Rupanya aku sebelum ni aku bayar aku tak perasan pun. Sebab hari tu dia termasukkan aku punya motor harga RM2 je, Rocktec. Rupanya RM30. So tu yang kena tambah. Untuk yang motor CC 201 ke 250cc, contoh je R25, ke lepas tu Honda CBR 250, itu harga dia RM50 setahun. RM50. Mahal ke tak? Untuk R15 tadi RM30, murah ke mahal? Seterusnya adalah 251cc ke 500cc, harga dia RM180 setahun. So siapa yang nak beli motor 300cc ke 400cc ke sampai 500cc lah, korang kena prepare lah. Setahun tu kena ada RM180. Benda ni semua tak termasuk insurans tau. Ini Rocktec sahaja. Motor yang 650 ke 800cc, dia punya Rocktec dia adalah RM250. RM250 setahun. Agak mahal, tapi kenalah dengan CC motor dia kan. Bukannya motor biasa-biasa, orang yang pakai tu pun mestilah dia kena prepare. Setahun RM250 je. Kalau 12 bulan berapa entah, lebih kurang lah macam tu. Seterusnya adalah untuk motor 800cc ke atas, tak kisahlah 1000cc ke 900cc ke,
1200cc, 1400cc, 1400cc ke, harga dia RM350 setahun. Fuh. Itu tak masuk insurans ya. So, basically itulah harga-harga untuk Rotec motor yang, so untuk kita ni 150, bukan 150 eh. So, sekarang kita dah ada beza. Kita dah ada kasta. Y-Suku dengan R15 je tak adalah. So, R15 adalah 155cc. So, harga dia RM30 setahun. So, kalau RM30 sebenarnya tak mahal pun. Cuma aku yang baru tahu. So, aku agak terkejut lah bila nak kena bayar tau. Ingatkan harga JPJ dah naik. Rupanya memang RM30. So, kalau RM30, korang bolehlah kumpul setahun 12 bulan. Kalau RM30, berapa? 30 bagi 12. Dalam berapa ringgit je pun korang kena bayar RM9 lebih. RM9 apa? Macam dalam RM2.50 sebulan lah. Macam tu lah. Tak adalah mahal pun kan. So, itu je video aku hari ni. Kita jumpa lagi video akan datang. Video akan datang special sikit. Bye.